Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur menolak permohonan bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin supaya kes gagal mematuhi notis dengan tidak mengisytiharkan harta termasuk beberapa kenderaan mewah, syarikat dan hartanah dihadapinya didengar hakim mahkamah sesyen lain. Hakim Azura Alwi membuat keputusan itu selepas mendapati pemohon gagal membuktikan kemungkinan berlaku berat sebelah dalam perbicaraan itu. Peguam Nizamuddin Hamid yang mewakili Daim dan isterinya Naimah Abdul Khalid tidak membantah keputusan itu. Dalam prosiding hari ini, Nizamuddin turut memohon pengecualian kehadiran Daim dalam prosiding permohonan atas alasan kesihatan. Timbalan pendakwa Raya Wan Shaharuddin Wan Ladin kemudiannya memohon mahkamah memerintahkan tertuduh dihantar untuk pemeriksaan mental di hospital kerajaan yang digazetkan. Menurutnya, berdasarkan laporan perubatan pihak pembelaan, tertuduh disahkan mengalami beberapa serangan strok dan keadaan itu menyebabkan jatuh hingga retak tulang. Haili Izzati, Berita FMT.